Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Balik lagi di vlognya aku, Aryama Channel. Semoga yang sudah nonton juga subscribe, akan selalu diberikan kesehatan dan juga limpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, teman-teman, di video kali ini aku pesen seafood ya, Mas ya. Aku pesen seafood. Kali ini aku pesen 2 porsi dari Mbak Nur ya. Aku juga pernah mereview masakannya Mbak Nur udah 2 kali, 3 kali ini. Jadi sekarang ada penawaran seafood, jadi aku mau ambil lagi. Oke. Ini aku mau bayar dulu ya. Oke, tetap di Aryama Channel ya, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita untuk waktunya makan. Nih, aku tadi pesen segini tuh. Wow, 40.000. Tuh isinya ada urang. Kepiting. Tuh, ada kepiting, terus udangnya gede-gede banget tuh. Udangnya gede-gede banget. Ada jagungnya juga. Terus ini ada apa? Keong. Kerang. Ada jagungnya. Tuh. Urangnya gede-gede banget ya. Ya. Oke, sekarang kita makan ya. Dan kali ini aku mau pakai tahu goreng dan juga ada ini aku pakai sayur bening tuh, sayur bayam ya. Seger banget ya. Nyayur tadi pagi pemirsa. Wow, ini aku udah cuci tangannya tadi ya. Pastinya. Dan bener. Ini tadi bapakku udah disisain ya, buat bapakku ya. Bukan disisain, diambilin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku paling kepitingnya suka yang ininya aja, capi tetap senengnya. Aku rame, gede-gede banget. Wow. Teh kurangnya ya, gede-gede banget ya. Ser, teh kurangnya gede-gede banget. Kalau tangan berat. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, sebelum makan kita dulu bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu ini tahu karang sari. Enak banget ya. Kameraku rusak lur. Kameraku udah rusak, itu nggak bisa dipakai lagi, itu sayang banget sih. Udah mahal malah. Enak banget. Enak. Tahu ini. Ini tahu enak, mahal. Segini 6.000. Kalau tahu yang lain kan paling 3.000 ya, barang ya. Mulai. Jadi teman-teman, hari ini tuh aku ada proyek nyanyi ya sama apa namanya YouTube channelnya Bang Safran. Kita mau cover lagu Aisyah Istri Rasulullah ya. Mudah-mudahan nanti bagus dan banyak yang nontonnya. Tapi bukan channel pun nanti tayangnya di channelnya Bang Safran. Enak banget teman. Ini seafood ini punyanya Mbak Nur ya. Dulu aku pernah review makanannya, seafoodnya juga, kerangnya juga, kerang hijau. Ini kerang ini
Terus pernah review apa sih, Mah? Ayam apa ya, Mah? Lain. Dan mohon maaf, bapakku tuh lagi tidur. Terus bapakku tuh nggak bisa selalu diajak makan bareng di video kayak gini, nggak bisa. Mas saya juga apa? Bapakku tuh lambat banget kalau makan. Terus nanti bapakku tuh apa ya? Nggak bisa inilah, punya ininya nggak ngobrol juga. Jadi nggak usah di video, nggak apa-apa. Yang penting bapakku makannya sama kayak aku, kayak mamaku, nggak dibeda-beda. Terus apa namanya? Intinya kayak gitu lah, nanti kalau aku nggak nyuapin aku salah, kayak gitu udah gitu aja. Pokoknya bapakku sekarang lagi tidur dan udah disiapin juga buat bapakku. Aku tuh nggak pernah beda-bedain apa yang aku makan, apa yang mamaku makan dengan bapakku, nggak pernah. Lalu sama perhatiannya, terima kasih ya. Mau ke sambelan dok? Sambelan? Kasih. Kurang pedes apa? Mama aku kurang pedes ya, Mbak Nur. Kurang pedes ya, Mbak Nur? Ini betul-betul itu cilik ya. Sinom, semuanya. Kurang pedes, Mah? Jadi aku harus keluarin budget lagi buat beli kamera lagi, aduh. Kameranya rusak. Jagung enak, Mah? Enak kabeh. Enak semuanya, enak. Sempurna, Mbak Nur. Udang. Pakai tangan aja yang Bapak ya. Tahu. Tuhnya masih panas. Betul.
Udah mau habis nasinya. Kenyang. Makan jagung, makan tahu, makan nasi. Pakai kuah. Wow, enak banget, yakin. Habis aku. Kurangnya di depannya. Enak, benar enak, yakin. Tambah mah? Tidak tambah. Ini ya sayurannya kaku. Enak banget, pokoknya enak banget. Endes makan dulu. Enak, lauk enak, sayur pening enak, enak kabeh. Berikutnya aku mau bikin sambal cibiuk, ya, cibiuk. Ada kesan, aku mau bikin sambal cibiuk. Tapi kamera aku rusak. Harus beli kamera lagi. 4 juta lagi, 5 juta lagi. Kok bisa diganti nih? Buh, nggak bilang. Wait, man? Oke, sekian dulu videonya. Tetap jaga kesehatan kalian juga. Tetap jaga lingkungan kalian juga. Jaga kebersihan, jaga kesehatan pokoknya. I love you all. Semoga dijauhkan dari corona. Amin. Terima kasih. Tetap berpikir positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Bye-bye.